podo neng di kabeh toki kok sepi men dasku cemot-cemot sampe anu apa podo di karantina apa piye to saiki usume sekolah bayar larang-larang jirene neng kok semupi iki bayare larang ngene ngono padahal anakku dhewe wis kok semupi semupi bu semupi semupi yo apa toki ngomong kak beda salah tak salah yuk salah nah ini lah yuk biuh mata kaki ngantuk yang lagi tangi turu kipira yuk kita murah weh telung puluh hewu yuk ya kok larang men ngono saki kita beki pada larang apa men yang usah tarian tarian A tarian B KB beda tarian kilo yuk sing murah ronge wuto boleh makan kerupuk tak apa yuk warek tak yuk halah yu, ya apa menasak lagi kalau usahnya sunasi-sunasi kuwi apa tau yu sunasi-sunasi ki? Aku kira patek roh yu, kerungku kira kor nasi-nasi oh alah yus yu, si dutuku iki ya piro alah murah, ronge uwe yu alah yu, saiki kalau ada ki wang cile, isane kor tuku apa tau yu, yu kor ngene-ngene ki aku tadi isu-isu gak bisa ngomong seru, jangan ngomong nge nis mapi ki larang lah jere lo yu kalah ketemu jere langge ta yu anakku lo sepulah di kono teng pundi ta yu terus mapi ku oh alah gula sekolah ke yang berkualitas yang bermutu aja wedi-wedi yang bayarnya larang apa mboten mboten pancen bener omongane mbak yu iku anakku ya sekolah di SMAPI cek kue enak sekolah di gunung ya terus nek wong cilik-cilik ngene iki asal keringanan apa mboten ya asal no jajalan yu olah nggih mengke kula jajale ya wis dijajal tok to mbak yu ya anake sampean kudu sekolah di kono to nggih le suwun informasine pun mantep lah nggih iku anakku bareng mulai sekolah iku melu kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Lah, ekstra iku kurikuler kaya iku kaya tambahan ngono iku lho. Macem-macem ekstra ndek kono iku. Wis akeh pokoke. Jelala anakku melu ekstra radio utawa ergas. Ndek ergas iku diwarai siaran, ngedit video utawa film, yo ana ekstra karawitan, ekstra musik, wis akeh meneh. Nggih, pun pareng talanjutna malih nggih. Suwun infone. Nggih, nggih. Wis ngono ae tak pamit. Nggih. Anak dhewe sak sales SMAPI ya. Heeh, yo nek SMAPI ae. Yo SMAPI. Napa ta niki SMAPI? Napa niku lho anak kula mbuwete badhe sekolah teng SMAPI. Oh nggih, saran kula sekolah teng SMAPI mawon. SMAPI niku sekolah sing terbaik, akeh sing entuk prestasi, sing metu teko kono ya akeh sing wis dadi wong sukses. Kaya kula niki salah si jenis siswa saking SMAPI, Bu. Walah ngoten to, Mbak. Nggih, Bu, teng mriku bayare nggih mboten larang-larang kok. Carane daftar nggih gampang, Bu. Nek Ibu gadah putri utawa putra sing badhe neruske teng SMAPI wis mantep, Bu. Jelalah, Bu, saniki pendaftarane saged online, yogane sampean tanggal 2 sampai 18 Juni mendet pin pendaftaran lewat website madiuncup.siap-bbdp.com. Teng mriku dijelasne secara rinci masalah jalur pendaftaran kali tanggal pelaksanaan. SMA niku enten 4 jalur, jalur afirmasi, prestasi, nilai rapot kali jalur zonasi. Oh alah ngoten to Mbak, suwun infone. Ibu sami-sami. Thank you.
pendaftaran untuk siswa SMP MTs di seluruh Kabupaten Madiun. Sebelumnya dijelaskan bahwa ada 4 jalur yang dibuka, yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, hasil lomba, dan tambahan jalur perpindahan tugas orang tua yang dibuka pada 20-21 Juni 2022 untuk tahap pertama. Bagi yang belum lolos, jangan berkecil hati karena masih ada tahap kedua dengan jalur prestasi nilai akademik pada 25-26 Juni dan tahap ketiga dengan jalur zonasi tanggal 1-2 Juli. Tetap ikuti terus informasi mengenai kelanjutan kalian di website pendaftaran yang telah disediakan. Semoga berhasil dan selamat bergabung di SMA Negeri Pinang Kenceng.